Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin Shinji Inu ya melalui Trust Wallet. Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli. Silahkan research kembali tentang koin ini ya ketika kalian ingin membeli koin tersebut ya. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet ya, dan exchange seperti Binance atau toko kripto itu terserah, pilih salah satu ya. Nah, di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo BNB Smart Chain ya. Nah, di sini kalian harus mengisi saldo dulu. Bagaimana caranya? Bisa melalui eceran, link ada di deskripsi ya. Bisa melalui exchange kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya akan share bagaimana cara mengisi dari exchange ya. Kalian tinggal klik reserve saja. Kemudian copy nih alamat addressnya. Setelah itu masuk ke Binance kalian masing-masing ya, atau toko kripto itu terserah. Nah, di Binance ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Nah, ketika kalian sudah membelinya, kalian tinggal klik ya, kemudian lakukan saja penarikan ya. Di sini kalian akan diminta untuk mengisi alamat, jaringan, dan jumlah ya. Nah, untuk alamat ini kalian pastikan address Trust Wallet kalian masing-masing ya. Untuk jaringannya jangan sampai salah, Binance Smart Chain BEP20. Kemudian masukkan jumlah yang ingin kalian kirim ya. Setelah itu lakukan saja penarikan, maka otomatis Trust Wallet kalian akan terisi saldo ya, BNB Smart Chain kalian ya. Nah, setelah kita tahu nih cara mengisi saldonya, kita harus tahu dulu smart contract-nya Shinji Inu ini ya. Nah, setelah itu masuk ya. Nah, di sini kalian tinggal tulis aja nih. Di sini kalian tinggal tulis kontrak ya, kontrak. Oke, setelah buat memunculkan smart contract-nya, kalian tinggal salin ya. Kemudian masuk lagi ke Trust Wallet kalian masing-masing. Nah, di Trust Wallet ini kalian pilih yang di apps ya. Setelah itu scroll ke bawah, pilih yang Pancake Swap ya. Setelah muncul halaman Pancake Swap-nya, kalian tinggal klik yang Cake. Kemudian pastikan smart contract-nya Shinji Inu ya. Setelah itu kalian klik ya, terus masukkan balance yang ingin kalian beli ya. Usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya. Terus klik tukar ya. Nah, untuk slip packnya kalian atur 1%. Nah, terus klik tukar. Jika tidak bisa, kalian tambahkan titik 00 ya di belakangnya. 1% ini gunanya untuk memperkecil potongan kalian ya. Klik tukar, konfirmasi penukaran. Nah, setelah itu maka akan muncul smart contract call ya. Di sini ada biaya fee yang harus kalian bayar. Jika saldo kalian cukup, di bawah ini akan ada bacaan approve ya. Kalian tinggal klik approve saja. Maka otomatis koin Shinji Inu kalian akan terbeli ya. Dan bagaimana cara memunculkan koin yang sudah dibeli ada di halaman depan ini? Itu gampang sekali, kalian tinggal klik pojok kanan atas. Tulis aja asal ya. Kemudian add custom. Networknya ganti ke smart chain, pastikan kontrak Shinji Inu ya. Oke, setelah itu done, maka otomatis koin Shinji Inu kalian akan ada di halaman depan wallet kalian masing-masing ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.